Shalom saudara dan saudari dalam Kristus, bertemu kita kembali dalam Rhapsody Reality TNI Malaysia. Pada hari ini saya akan berkongsikan firman Tuhan dari Pastor Chris yang bertajuk Pilihlah Kemenangan. Mari kita lihat Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Satu pilihan penting yang kamu perlu buat dalam hidup adalah untuk sentiasa menang. Pilihlah kemenangan. Apabila kamu memilih kemenangan, tidak apapun di dunia ini akan dapat menghalang kamu. Tetapi pertama sekali, kamu harus membuat keputusan itu, kerana tidak semua orang memilih kemenangan. Sesetengah orang menjalani hidup dan hanya berharap keadaan akan menjadi baik. Mereka tidak mempunyai pemikiran untuk menang. Orang seperti itu berkata, jika saya bernasib baik, maka saya akan menjadi berjaya. Tidak, jangan tunggu nasib. Anak-anak Tuhan tidak mengharapkan nasib atau hidup berdasarkan nasib. Kita berjalan dalam rahmat dan berkat Tuhan. Sebilangan orang lain berkata, saya tidak akan memilih apa-apa, baik kemenangan maupun kekalahan. Jika kamu tidak memilih untuk menang, kamu telah memilih untuk gagal. Bagaimana kamu boleh membantu orang lain jika kamu tidak membuat keputusan untuk menang? Dunia mempunyai lebih banyak orang miskin daripada orang kaya, dan lebih banyak orang yang menderita daripada mereka hidup dalam kegembiraan dan kemakmuran. Jika kamu bukan seorang yang makmur, maka kamu tidak boleh membantu orang lain untuk menjadi makmur. Hanya orang yang berada di atas sahaja yang boleh membantu orang yang berada di bawah untuk bangkit. Jadi, di mana kamu mahu berada dalam hidup, jalan mana yang kamu mahu ambil? Daripada kitab suci, saya mendapati bahawa Tuhan telah memberikan kita hak untuk memilih dan juga menunjukkan pilihan yang betul dan yang terbaik untuk kita pilih. Perhatikan bahawa dalam ayat Injil pembukaan kami, dia tidak berkata, pilihlah mana-mana yang kamu fikirkan baik. Tidak, dia menunjukkan kepada kita apa yang terbaik dan memberitahu kita untuk memilihnya. Kamu boleh memilih kemenangan pada mana-mana tahap kamu berada dalam hidupmu. Adakah kamu seorang pelajar? Adakah kamu bekerja atau memiliki perniagaan sendiri? Buatlah pilihan untuk menjadi yang terbaik dan mencapai kejayaan setinggi yang boleh. Tuhan akan memimpin langkahmu satu persatu dalam perjalanan kejayaanmu yang menuju ke atas dan ke hadapan. Saudara dan saudari, mari bersama saya berdoa. Ya Bapa, aku memilih untuk hidup di jalanmu dan menyelaraskan fikiranku, kata-kataku, dan tindakanku dengan kehendakmu. Aku tidak ditentukan oleh nasib atau kebetulan. Sebaliknya, aku berjalan di jalan kemenangan, kenaikan pangkat, kekuatan, kesehatan, dan kecemerlangan apabila aku menjalani hidupku dengan firman-Mu bagi pujian dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Di sini ada renungan tambahan, Ulangan 30 ayat 19 dan 1 Samuel 17 ayat 32 hingga 37. Sekian saja pengajian saya pada hari ini. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku.
aku percaya dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan dia dari kematian. Aku percaya dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.